kita ngomong. Iya, ya hari ini tanggal 4 November 2024 bertepatan dengan 3 tahunnya meninggalnya almarhumah Vanessa dan almarhum Didi, atau kita sebut juga dengan 1000 harinya, kurang lebih enggak terasa sudah 3 tahun aja kepergian kakak dari Mayang, Vanessa, dan kakak ipar dari Mayang, Didi. Hari ini kita menyempatkan untuk ziarah ke makam Vanessa dan Didi seperti biasanya. Memang ya udara juga bagus, nggak begitu panas, nggak hujan. Jadi tadi Didi takutnya hujan gitu ya, nggak bisa ziarah gitu. Tapi alhamdulillah cuacanya bagus, dan hari ini alhamdulillah Didi dan Mayang beserta ada Jiri juga sama maminya menyempatkan untuk ziarah ke makam Vanessa dan Didi. Dan kita lihat juga tadi udah ada bunga, mungkin dari keluarga Pak Faisal juga mungkin sudah kesini kali ya. Jadi alhamdulillah ya, Didi tadi udah kirim doa, begitu juga Mayang Al-Fatihah buat Vanessa dan Didi. Tadi malam katanya iya. Didi tanya, Mayang mimpi nggak? Enggak, Mayang nggak dimimpin. Tapi memang tadi malam ada bau melati jam 1. Ya, Mayang lagi ngedit endorsan. Didi juga lagi ada kerjaan di laptop. Tiba-tiba ada wangi apa bunga melati. Mayang langsung bilang ke Didi, Dad, bau melati. Didi nggak bisa ngomong tuh. Didi juga nyium bau melati dari malam, bau nyium gitu. Ya udah, akhirnya Mayang udah ini aja apa wudu aja, terus sholat ya, kirim Al-Fatihah untuk kakak gitu ya. Karena tadi malam itu nggak nyangka, Didi pikir Didi aja yang nyium gitu, makanya Didi nggak mau ngomong sama Mayang gitu. Ternyata Mayang nyium juga ya tadi malam. Mungkin almarhum datang ya, menyempatkan diri untuk datang dan mengingatkan kali ya. Ya Didi sebenarnya nggak harus ada bau melati juga, pasti kan Didi datang gitu ya. Cuman tadi malam itu sama-sama kita berdua menyembuh melati, dan ya udah Didi kirim Al-Fatihah untuk Eca, dan Didi bilang besok Didi sama Mayang akan datang ziarah ke makam kakak. Mayang gimana? 3 tahun kepergian kakak? Aku sama sih sama Didi, nggak dimimpiin. Cuman memang ada sekibat bau melati. Mungkin itu pandai juga kalau Kaisa kayak ngasih tau. Dad, berarti ada jadwal yang ditunda ya, karena jadi menyempatkan diri untuk berziarah. Iya. Hari ini sebenarnya Mayang juga masih ada magang gitu ya. Jadi Didi bilang, kan lu gak usah magang dulu gitu, karena kita fokus aja dulu ke makam kakak gitu kan. Terus udah bilang sama mentornya, sebenarnya bukannya magang sih, sebenarnya perpisahan, karena Mayang sudah habiskan magangnya. Jadi ada acara makan-makan dengan mentornya. Terus Didi bilang sama Mayang untuk izin aja besok aja, karena kita fokus hari ini ke makam aja, karena apalagi tadi malam ya kakak datang ya dengan bawa melati gitu ya. Jadi jangan ganggu dengan acara-acara yang lain gitu, fokus ke sini aja gitu. Jadi ya alhamdulillah ya Didi udah di sini, cuaca juga cerah juga. Memang ada beberapa schedule sebenarnya hari ini, tapi Didi geser besok Rabu sama Kamis gitu. Jadi hari Senin ini benar-benar fokus ke ziarah ke makam Vanessa dan ke makam Didi. Buat Didi dan Maya, mungkin kenangan apa sih masih selalu terlintas jika mengingat Vanessa lagi? Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pastinya kalau dibilang yang paling berkesan, yang paling nggak pernah kita lupain berdua, itu adalah perpisahan 2 minggu sebelum almarhum dan almarhumah pergi untuk selama-lamanya ya. Karena perbedaan waktu mereka pergi dengan ulang tahun Didi kan cuma 2 minggu ya. Dan mereka merayakan mereka memberikan surprise
ke Dedi pada saat itu, 2 minggu sebelum mereka pergi itu ulang tahun Dedi tanggal 13, mereka bikin acara di salah satu mall di daerah Jakarta Selatan. Itu yang nggak bisa dilupain sih, gitu. Mereka udah booking book restorannya, mereka buat apa, beliin, aduh Dedi sampai gemeter ya mas. Ya nggak nyangka gitu ya, baru udah 3 tahun aja, kayaknya baru kemarin gitu ya kita merayakan sama-sama ulang tahun. Jadi ulang tahun itu yang nggak bisa dilupain sih gitu. Jadi bawa gala juga pada situ, jadi ada Eca, ada Bibi sama gala gitu kan, sama Dedi sama Mayang. Aduh, itu benar-benar nggak pernah terpikir gitu kalau mereka tuh mau pergi sebelum mengadakan perpisahan yang terakhir ulang tahun Dedi gitu. Sebelumnya belum pernah merayakan seperti itu, merayakan bersama juga sama Bibi juga gitu. Dan itu yang nggak bisa dilupain sama Dedi sama Mayang, dan Mayang juga diperpesan sama Kak Eca pada saat itu gitu ya, apa harus kuliah dan harus ngebahagiain Dedi, harus lulus S1, jangan kayak kakak, dia bilang gitu. Kalau bisa nanti kuliahnya bareng-bareng. Dedi itu ngomongnya depan Dedi juga. Aduh, bener-bener nggak apa ya, nggak nyangka gitu 2 minggu sebelum itu dia mengatakannya ke Mayang, pesen apa pendidikannya, harus lulus S1, harus ngebahagiain Dedi. Terus nanti kita kuliah bareng ya, bertiga itu ngomong bertiga di depan Dedi. Dedi diam aja gitu ngeliat Pak Eca ya. Nah itu sih. Terus ada kue ulang tahun Dedi, terus Dedi tiup. Ya udah, main ulang tahun di situ, foto bersama dia peluk Dedi gitu kan. Habis itu turun ke bawah, Dedi suruh pilih itu hari itu, dia kayak seperti udah pilih aja deh, beli apa aja deh gitu. Dedi bilang kan pada saat itu, karena kalau kamu udah berkeluarga, Dedi tahu kamu udah berkeluarga, mendingan buat beli susu gala aja. Enggak deh, Bibi juga maksa itu, Bibi sampai Bibi tuh milihin baju buat Dedi itu, ini aja deh, ini semua kayaknya baru kemarin gitu. Itu sih yang gak bisa dilupain ya dari kepergian Eca dan Bibi. Setelah itu 2 minggu baru denger kabar, tuh shock banget gitu, kayak gak percaya mereka pergi gitu ya. Ya mungkin melihat gala yang sekarang sudah mengerti kalau mama sama papa sudah pergi itu bagaimana sih. Tadi sempat kesini sempat cium nisan mama sama papanya juga. Aduh, kasihan ya, bener ya, makin besar makin gede ya. Sebenarnya nggak beda sih sama Mayang ya. Kalau Mayang kan memang ditinggal mamahnya saat dia sudah masih bayi ya. Kalau Gala kan masih 1 tahun gitu. Dan Dedi bisa apa ya, nggak tiba aja itu ya, orang tuanya masih, aduh, lagi sayang-sayangnya ya, perginya juga kan bersama Gala ya, ke waktu itu ke Surabaya. Itu tiba-tiba ditinggal pada saat umur masih 1 tahun, butuh kasih sayang gitu. Dan sekarang udah besar 4 tahun, melihat perkembangan Gala ya, semoga ya Dedi sih, semoga nanti harapan Dedi ya, Dedi juga berharap mentalnya sekuat Mayang gitu ya. Mayang kan mentalnya kuat banget ya, dia lahir ke dunia aja udah dikasih masalah gitu ya sama Allah gitu ya, tidak nggak mengenal mamahnya. Nah Gala juga begitu ya, 1 tahun sudah diberikan masalah yang berat sekali ya, ditinggal mamahnya, ditinggal maminya, papinya gitu. Semoga sih menjadi anak yang kuat sih kedepannya untuk Gala ya, harapan Dedi gitu ya. Tapi dia sekarang udah sekolah, mungkin melihat teman-temannya dijemput oleh papi maminya, papa mamanya, sementara dia belum nggak ada ya. Jadi mungkin pasti dia nanya. Dan makin lama Dedi lagi makin mengerti, sekarang aja kamu sudah mengerti pastinya kan. Mungkin onti-ontinya atau omnya di sana kan bisa memberikan penjelasan ya, udah umur 4 tahun Dedi rasa sih udah mulai mengerti gitu. Ya semoga Gala kuat lah, makin ke depan makin besar, tahun depan udah umur 5 tahun, 6 tahun. Ya semoga semakin kuat aja untuk Ayah. Gala. Mayang, mungkin ini kan seperti kayak meneruskan legasinya Vanessa di dunia entertain ya. Kamu sendiri kan mulai dari nol nih. Kamu sendiri gimana menghadapi rintangan-rintangan, dan sekarang sudah mulai terlihat lah usaha hasil kamu nih di dunia entertain. Ya alhamdulillah nih, juga meneruskan karir almarhumah, juga support dari Dedi juga yang pasti. Dedi yang sudah mengarahkan aku ke dunia entertain, karena pada memang awalnya jadi tidak sebenarnya tidak
jadi pengennya tuh aku fokus ke sekolah sebenarnya, cuman karena aku udah masuk komit sama Dedi kalau aku akan bisa apa balance antara pendidikan dan karir aku, dan aku bisa ngebuktiin juga ke Dedi kalau karir dan pendidikan aku balance. Mayang, pesan-pesan apa sih dari Vanessa yang selalu Mayang ingat nih sampai sekarang? Pesan-pesan yang aku inget dan kayaknya bilang yang tadi Didi bilang, Mayang harus kalau yang ini harus selesai S1 jangan kayak kakak, bahkan yang 2 minggu sebelum bobo kecelakaan ngajakin kuliah bareng ngambil kayaknya ngajakin ambil jurusan hukum. Rencana pengajian atau seperti apa nggak sih dari 3 tahun ini? Iya, sebenarnya ada ya untuk 3 tahun ini atau sekitar ini sebenarnya mau santunan ke yatim piatu. Sebenarnya ada acara, tapi nenek kan lagi sakit ya di rumah itu, jadi nggak memungkinkan untuk mengadakan pengajian di rumah. Kemungkinan sih kalau nggak hari ini ya besok mau Mayang sama Didi mau datang ke salah satu yayasan yatim piatu akan memberikan santunan aja sih. Semoga didoakan juga oleh anak yatim piatu. Tapi sebenarnya pengen ngadakan apa pengajian, tapi ibu lagi kan neneknya Mayang itu udah umurnya hampir 90 tahun gitu ya, udah sakit-sakit kan. Kalau mau mengadakan pasti di sana kan rumah masa kecilnya Vanessa gitu, jadi kemungkinan untuk pengajian enggak, tapi mau datang ke yayasan yatim piatu aja memberikan santunan. Tiap tahun rutin nggak sih seperti itu? Iya, setiap tahun rutin dari ziarah pasti Mayang memberikan ada yatim piatu daerah keramat ya. Waktu 1 tahun sebelumnya sama mamanya Uje kan? Dia mereka juga punya yayasan yatim piatu. Nah, mungkin juga kemungkinan juga ke sana gitu. Kalau nggak besok, lusa kali ya. Dad, 3 tahun ini seperti apa sih artinya memaafkan yang sudah terjadi? Mungkin keikhlasannya logowi seperti apa sih? Ya kita tahu kan memang kemarin kan juga Jody juga baru bebas segala macam. Di 3 tahun ini seperti apa Dad mungkin melepaskan rasa maaf itu Dad? Ya kalau masalah Jody, Dedi dan Mayang atau keluarga kita sudah ikhlas gitu ya, tidak ada manusia yang ingin tahu kecelakaan ya. Ini kan bukan apa artinya Dedi sama Mayang itu pada saat Jody itu keluar bebas ya, satu hal yang Dedi pikir pasti dapat remisi dan kelakuan baik gitu ya. Jadi nggak pernah menaruh dendam kepada Jody gitu ya. Bahkan pada saat waktu Dedi pernah ke Jombang itu Dedi pengen jenguk ya, tapi waktu itu nggak bisa ya gitu ya. Belum bisa waktu itu, masih proses proses pengadilan gitu. Jadi waktu itu kan pernah ke Jombang juga kan ngeliat mobilnya, terus Dedi kan menabur bunga di jalan tol itu. Ya, nabur bunga jalan tol, terus ngelihat mobilnya yang ringsek itu, sekalian mau lihat Jody sebenarnya, tapi kan nggak bisa gitu. Jadi ya Dedi udah ikhlas aja gitu. Jadi apapun yang sudah terjadi ya sudahlah gitu ya. Kalaupun Dedi mengambil langkah-langkah hukum juga tidak mengembalikan Vanessa dan Bibi ke dunia ini. Saya udah ikhlas aja ya, semoga ini menjadi pelajaran juga buat Jody kedepannya agar lebih berhati-hati lagi gitu ya.
ya sampai sekarang, sampai saat ini juga Jody belum pernah datang ke rumah Dedi, belum ketemu Dedi sama Mayang juga, tapi apapun itu mungkin kesibukannya ya, Jody ya, Dedi sekali lagi sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ya. Kalau kita ngelihat apa ke belakang terus, kita nggak akan maju-maju gitu ya. Nggak ada orang yang ini ingin apa terjadi musibah ini kan, bukan dari Jody gitu kan, yang sudah takdir gitu ya Allah. Berarti Jody belum pernah menghubungi Dedi pas datang by phone, WA belum tuh gitu. Walaupun di media sosial belum gitu, sangat disayangkan sekali gitu. Tapi nggak apa-apa, Dedi juga nggak marah gitu ya. Sedangkan dia DM juga nggak pernah, di media sosial juga nggak gitu ya. Sudah nggak apa-apa gitu, kalau memang Jodinya Dedi yakin. Jody sudah pernah dengar statement-statement Dedi kan sebelumnya kan, Dedi juga diwawancara yang Dedi bilang pintu terbuka lebar untuk Jody kalau memang mau ketemu Dedi gitu. Bahkan tadi malam harapan Dedi gitu ketemu di sini gitu ya. Dia kan tahu pasti 4 tahunnya Vanessa, 3 tahunnya pasti tahu kan. Harapan dia malah ketemu di sini gitu. Ternyata ya enggak tahu udah datang atau belum, Dedi enggak tahu gitu. Jadi memang belum ketemu tuh, belum di DM, belum ada SMS atau chat ke Dedi gitu. Ya sangat disayangkan sih, tapi enggak apa-apalah. Ya sudah, Jody juga yang Dedi dengar juga sudah bekerja ya di Raffi ya kalau nggak salah ya, di Raffi Ahmad. Ya sudah, kehidupan sudah di titik nol lagi memulai bekerja lagi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya Dedi doakan semoga Jody lebih baik lah ke depannya. Dad, mungkin dengar nggak sih kabar kalau misalnya rumah donasi buat Gala sekarang disewakan? Mungkin tanggapan dari Dedi sendiri seperti apa? Ya, untuk masalah donasi, Dedi sekali lagi nggak tahu menau ya. Dari awal kan Dedi juga udah bilang kalau Dedi nggak setuju dengan penggalangan donasi rumah untuk Gala gitu kan. Tapi akhirnya itu berjalan terus kan, berjalan terus akhirnya juga terkumpullah dana yang ya lumayan fantastis ya gitu ya untuk Gala. Ya Dedi berterima kasih sekali kalau apa donasi itu diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mencintai Gala ya, sayang menggala. Tapi pada saat itu Dedi memang apapun itu bentuknya Dedi nggak setuju, karena Dedi tidak menandatangani apapun kerjasama apapun, pokoknya dari awal Dedi sudah tidak setuju. Tapi itu tetap berjalan kan. Nah terus dibelikan rumah kan, dibeliin rumah, terus dana donasinya juga berapa Dedi juga nggak tahu menau pada saat itu. Terus ditempati hanya beberapa bulan atau tahun, sekarang sudah tidak ditempati lagi kan, karena ada ya kemarin ada huru hara sedikit lah mengenai donasi itu kan. Sampai sekarang kalau disewakan Dedi tidak tahu gitu ya, dengar sih tapi Dedi tidak mau tahu lah gitu ya untuk rumah donasi itu yang sudah disewakan. Terus setelah disewakan itu ya mudah-mudahan uang sewanya itu bisa digunakan untuk Gala juga ya, untuk sekolahnya, untuk kebutuhannya gitu ya. Dan berapa disewanya juga Dedi tidak tahu. Sampai sekarang hanya mendengar rumah donasi Gala udah tidak ditempati oleh Gala dan disewakan, tapi rinciannya Dedi nggak tahu. Ya semoga aja uang sewanya itu digunakan dengan baik, dengan semestinya, dengan untuk kebutuhan Gala. Tapi sejauh ini komunikasi gimana sih dan terkait Gala? Mungkin Mayang pernah menghubungi melalui onti-ontinya yang di sana, seperti apa Mayang? Ya kalau Mayang kan terakhir ulang tahun ya kemarin, ngasih baju Spider-Man ya, topeng Spider-Man gitu ya. Kapan itu Mayang? Boleh cerita Mayang? Belum. Iya, belum.
belum bisa karena ya udah tahu lah Deddy nggak mau jelasin di sini ya, teman-teman media juga tahu lah gitu. Jadi ya agak sulit juga lah untuk ini, tapi nggak apa-apalah, biar waktu yang akan berbicara nanti. Semakin besar Deddy yakin Gala akan ya mencari auntinya, mencari keluarga dari mamahnya ya, mencari Deddy pasti ya. Mungkin nanti SMP lah, kalau misalnya dia udah bisa jalan sendiri, udah mandiri, dia bisa cari tahu tentang Deddy, tentang Mayang. Gak apa-apa kalau memang sekarang memang dipersulit dan gak bisa ketemu, ya udah gak apa-apa. Deddy gak mau nanti jadi huru-hara lagi kan. Udahlah, kita jalani hidup sekarang. Deddy lagi fokus sama Mayang, fokus sama karirnya, sama kuliahnya. Biarkan waktu aja nanti yang akan berbicara. Nah, ada satu lagi, memang kan Mayang kan memang ada satu kado gitar yang belum, nggak bisa itu dikirim melalui Grab atau dikirim melalui Gojek ya, karena Mayang tuh pengen kasih langsung karena itu custom ya, di apa, di necknya tuh ada nama Gala gitu. Karena ya bagaimanapun Deddy ini kan dari keluarga yang darah seninya kental sekali ya. Kita lihat Vanessa bisa main gitar, bisa masuk ke dunia entertain, terus Mayang juga ya bisa main gitar gitu. Jadi Deddy yakin darah seni Deddy mengalir di Gala. Deddy yakin dia bisa, kalau misalnya diarahkan, ketemu Deddy aja nanti, ketemu auntinya aja nanti, dia jadi main gitar. Entahlah dia mau Gala itu mau main gitar atau drum atau keyboard atau apa, yang penting dia harus punya skill di musik gitu kan. Selain pendidikan dan pengajiannya, sekarang dia lihat tuh juga ngaji kan. Ya di samping itu dia harus ada bakatnya atau talentnya yang harus diasah gitu dari kecil gitu. Kayak Mayang kan 5 tahun aja kan udah ada ngajarin main gitar kan. Ya sampai sekarang akhirnya alhamdulillah dia punya bakat dan talent di gitar. Mayang, tambahan dong video kamu yang cover lagu Rose dan Bruno Mars. Banyak yang lagu apa sih itu yang kamu main pakai gitar listrik, banyak mendapat respon yang positif sekali daripada netizen. Kamu sih akhirnya mungkin bakat yang selama ini dia sudah ajarkan, walaupun sempat diterpa oleh banyak sekali komentar yang tidak baik, sekarang kamu sudah bisa membuktikan dan netizen mengatakan banyak positif. Jadi aku cover lagu APT Bruno Mars featuring sama Rose itu karena kan memang yang kita tahu lagu itu lagi booming banget, dia lagi booming banget, dan akhirnya aku dan Deddy memutuskan ngulik, kita ngulik melodi dari APT. Cuman sejam itu? Cuman sejam, terus besoknya langsung kita cover. Dan kita sebenarnya kita bikin dua versi deh, ya. Ada dua versi. Kita bikin yang cosplay, ya, nanti jadi Bruno Mars, belum diposting. Ntar lihat aja ya. Jadi udah bikin itu. Terus ya kalau yang baru aku upload ini, yang aku versi sendiri yang main gitarnya. Cuman besok mungkin baru aku upload yang versi sama Deddy. Ini lucu banget sih nanti. Kalian pasti ketawa, lucu ya. Banget. Yang Deddy secara pribadi bangga ya melihat Mayang gitu ya. Ya Deddy sudah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, ya dana yang enggak sedikit ya buat ngarahin almarhum dan Mayang untuk fokus di musik. Dan ya sekarang ya Mayang lagi apa yang dia tanam sekarang dia menuai ya. Jadi benar-benar Deddy bangga sih ngeliat dia gitu. Satu jam aja ngeliat Bruno Mars tuh langsung dimulik, langsung okay, udah langsung bikin cover gitu. Dan Deddy juga baca sih komen-komennya, karena memang kan lagi viral ya Bruno Mars itu gitu. Ya bangga sih sama Mayang ya. Mungkin almarhum Vanessa juga pasti bangga ya, lihat adiknya yang sekarang udah masuk ke dunia entertain, terus pendidikannya juga gak ditinggal ya. Yakin kakak di atas sana pasti bangga.